Bila surah Al-Quran kita kata 30 juzuk ustaz, panjang. Rasulullah kata kalau tak boleh juga iqra'u dhahrawain, baca dua surah. Dua surah dalam hidup kamu. Jangan kamu malas nak baca dua surah. Surah apa dia? Al-Baqarah wa suratul Al-Imran. Rasulullah sebut demikian. Dalam hidup kamu baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran. Baca dalam hidup kamu ni fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Kerana dua surah ini akan datang di hari kiamat nanti. Ka'annahuma ghamamatan. Seumpama awan, Rasulullah sebut. Mereka ni akan datang dalam bentuk awan. Awan yang mendung dalam keadaan panah manusia di padang mahsyar, tiba-tiba dia memayungi diri kamu. Memayungi diri kamu ni. Au ka'annahuma ka'annahuma ghayatan au ka'annahuma firqan min at-tayr sawaf. Rasulullah sebut kalau tidak pun, kalau tidak macam burung ni, kalau tidak macam awan ni pun macam burung. Burung yang terbang dalam satu kelompok yang besar sedang melindungi kamu. Sawaf tuhajjani an ashabihima. Quran dua surah ini akan menjadi peguam bela pada orang yang sentiasa hidup dengan Al-Quran kan. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Saya pernah sebut pada jemaah, ada tiga surah yang kita kena hafal sebelum kita meninggal dunia. Tiga surah ni jangan malas untuk kita nak hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di dada kita. Depan nanti kita akan sebut kenapa surah Al-Mulk. Bahkan surah Al-Mulk menjadi besar. Yang kedua surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah yang tak panjang pun. 110 ayat je dia punya. Surah Al-Kahfi. Pendek je surah Al-Kahfi. Hafal. Yang ketiga, kita tak ngadap lagi depan Allah. Hafal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Buat biasa-biasa sudah. Surah Al-Baqarah tak panjang pun. 286 ayat. 286 ayat ni biar dalam dada kita. Surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Banyak sebab. Gambaran Rasulullah kata surah Al-Baqarah ni ikra'u suratul Baqarah. Hujung tu Rasulullah kata baca surah Al-Baqarah. Kalau yang lain Quran tak boleh, dua surah ni pun tak boleh, baca juga surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut baca surah Al-Baqarah. Kenapa baca surah Al-Baqarah? Fa'in akhazaha barakah. Siapa yang ambil surah Al-Baqarah, dia akan hidup penuh keberkatan. Berkat perjalanan hidup dia. Rezeki dia berkat. Saya sebut banyak kali juga di mana-mana. Hidup kita ni bukan nak banyak, tapi nak berkat. Buat apa harta benda banyak tapi tak berkat? Harta banyak bukan main lagi. Kejap-kejap SPRM panggil. Kejap-kejap SPRM panggil. Buat benak je kita. Kita nak buat apa? Rumah besar. Rumah besar. Tapi tak berkat. Untuk apa? Hidup kita ni nak suruh rumah besar yang berkat. Rumah yang sebesar mana pun, ia berkat. Nak buat apa rumah besar tapi penuh hantu gaya dalam rumah? Tak seronok langsung dia panggil demikian. Kita ni bukan nak kereta mewah, tapi nak kereta yang berkat. Buat apa kereta mewah? Ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Lebih baiklah kereta kancil, anak 12 orang dalam kereta. Sibuk melambai orang tepi jalan. Mak ayah senyum je dalam kereta. Aircon pun tak ada. Nak sebutnya berkat. Hidup ni biar berkat. Yang bagaimana kamu nak berkat? Rasulullah kata ambil baca surah Al-Baqarah. Kamu baca surah Al-Baqarah, kamu akan rasa keberkatan rumah tangga kamu. Kamu akan rasa berkat perniagaan kamu. Kamu akan rasa berkat dalam setiap gerak-geri kerja kamu. Fa'innaha barakah, Rasulullah sebut. Wa tarakaha hasrah, Rasulullah sebut. Siapa yang tinggal surah Al-Baqarah, dia akan menyesal dalam hidup. Menyesal pada diri. Wala tastati'ahum al-batlah, Rasulullah sebut. Siapa yang ada yang baca surah Al-Baqarah, nescaya dia tidak akan kena sihir dalam hidup dia. Sihir tak kena. Orang yang ada surah Al-Baqarah, batal sihir dengan yang disebut dengan surah Al-Baqarah.